genset sering digunakan di daerah berkembang atau tempat-tempat di mana listrik sering mengalami pemadaman. Saat ini terdapat beragam jenis genset dengan berbagai merek dan spesifikasi dijual di pasaran. Untuk memudahkan kalian ketika akan membeli, berikut kami rekomendasikan 10 genset mini terbaik paling awet dan termurah pilihan Produkpedia. Tapi sebelum masuk ke nomor yang pertama, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar nggak ketinggalan update seputar produk terbaik pilihan Produkpedia. Dan untuk link pembelian seperti biasa ada di bawah ya. Oke guys, saya Dandi dari tim Produkpedia dan ini adalah 10 genset mini terbaik paling awet dengan harga terjangkau pilihan kita. Genset Mini Ekogen TG1500. Jenis genset pertama yang kami rekomendasikan untuk kalian adalah genset Ekogen TG1500. Mempunyai kekuatan daya sekitar 750 watt. Ukuran voltase dari genset ini adalah 220 hingga 300 volt nih guys. Sedangkan untuk frekuensi yang dihasilkan sekitar 50 Hz. Ukurannya sendiri termasuk dalam kategori mini, yakni hanya 395 x 320 x 325 mm dengan berat 18 kg. Harga yang ditawarkan untuk jenis ini berada pada kisaran 900 ribuan saja nih guys. Genset Multipro GG1000 memiliki konsumsi bahan bakar kombinasi bensin dan oli, genset listrik Multipro ini termasuk ke dalam kategori 10 genset mini terbaik paling awet. Menggunakan mesin 2 tak, ukuran tangki dari jenis ini cukup kecil jika dibandingkan dengan nomor yang pertama tadi. Genset ini hanya mampu menampung sekitar 3 liter saja nih guys. Namun ketika digunakan, genset ini mampu bertahan hingga kurang lebih selama 6 jam. Untuk ukuran daya maksimal yang dihasilkan berada pada kisaran 800 watt. Kalian bisa memperoleh genset ini dengan menyediakan uang sekitar 1.200.000 ribuan saja nih guys. Genset Nishikawa NGG2200L. Apabila kalian sedang mencari genset dengan kapasitas penghasil daya yang relatif besar, namun harga tetap bersahabat, genset Nishikawa ini adalah jawabannya. Genset ini mampu menghasilkan energi 1000 watt dengan kapasitas tangki sekitar 4 liter. Jenis bahan bakar yang digunakan pun adalah bensin murni. Namun dengan daya yang dihasilkan tersebut, genset Nishikawa mampu mensuplai energi selama 7 jam. Ukuran dari produk ini tidaklah terlalu besar, yakni hanya berdimensi 60 x 40 x 50 cm dengan berat sekitar 27 kg. Untuk menikmati segala keunggulan dari produk ini, kalian hanya perlu membayar sekitar 1.900 ribuan saja nih guys. Genset Sawakami EM1500. Jenis genset lainnya yang kami rekomendasikan untuk kalian adalah genset mini Sawakami yang mampu menghasilkan daya output sekitar 750 watt. Kapasitas tangki yang tersedia adalah 3,5 liter dengan jenis bahan bakar berupa bensin nih guys. Genset ini mampu beroperasi selama 6 jam. Harga yang ditawarkan pun untuk produk ini cukup terjangkau nih guys, yaitu sekitar 1 jutaan saja. Genset Mini Aldo. Apakah kalian tengah mencari genset mini dengan harga yang murah, awet, serta hemat bahan bakar? Jika iya, maka pilihan yang tepat adalah genset Aldo. Memiliki spesifikasi bahan yang ringan, genset ini mampu menghasilkan daya sekitar 750 watt, sedangkan untuk voltasenya adalah 220 volt. Kalian dapat memperoleh genset mini Aldo ini dengan harga 1.100.000 ribuan nih guys. Genset Firman EPG1350 DCP.
Genset mini yang selanjutnya yang kami rekomendasikan untuk kalian adalah genset Firman dengan mesin 2 tak. Ukuran dari genset ini relatif kecil sesuai dengan kapasitas tangki yang dimiliki, yakni hanya 4 liter saja nih guys. Meski demikian, besaran daya output yang dihasilkan cukup besar, yakni 800 watt, dan mampu bertahan hingga 5 jam. Meski pemakaiannya relatif singkat, namun kalian tidak perlu khawatir untuk membeli dari produk ini, karena hal ini sejalan dengan besaran daya genset yang dikeluarkan. Harga yang dibanderol pun untuk jenis genset ini adalah Rp1.300.000. Genset Oseru 1300. Genset Oseru menggunakan mesin 2 tak dengan kapasitas tangki sekitar 3,5 liter. Genset ini bisa menghasilkan daya 850 watt yang mampu bertahan hingga 6 jam. Kelebihan genset ini adalah penggunaan coil pool tembaga yang menjaga genset tetap awet dan tidak mudah panas. Kalian dapat memperoleh genset jenis ini dengan harga Rp1.500.000. Genset mini Daimaru DM1200. Alternatif pembelian genset mini yang terbaik dan awet selanjutnya adalah genset mini Daimaru. Genset ini menggunakan bahan bakar campuran antara bensin dan oli dengan kapasitas tangki sekitar 4,5 liter. Output daya yang dihasilkan pun cukup untuk memenuhi aktivitas rumah tangga, yakni sekitar 800 watt dengan pemakaian 7 jam. Harga yang ditawarkan pun untuk produk ini berada pada kisaran Rp900.000 hingga Rp1.200.000. Genset Mini Honda EU20i. Memiliki harga paling mahal dibandingkan dengan genset yang lainnya, genset mini Honda ini mempunyai umur ekonomis yang panjang. Hal ini dikarenakan mesin yang digunakan pun memiliki kualitas unggul. Terbukti untuk jenis genset tersebut, suara mesin ketika digunakan terdengar sangat halus dan tentu saja irit bahan bakar. Kalian dapat menggunakan genset tersebut selama 7-8 jam dengan eco mode ketika pemadaman listrik atau hanya sekitar 3-4 jam saja jika digunakan untuk memasok aliran listrik semua kebutuhan rumah tangga. Tangki genset tersebut cukup besar, yakni mampu menampung sekitar 4 liter dengan menghasilkan daya sekitar 1800 hingga 2000 watt. Harga yang dibanderol pun untuk jenis ini adalah 17 jutaan. Genset mini Yamaha Max Pro 1200. Terakhir terdapat genset mini Yamaha Max dibanderol dengan harga berkisar antara 875 ribu hingga 1 jutaan, mampu menghasilkan daya sekitar 750 watt. Genset ini sangat efektif digunakan ketika terjadi pemadaman listrik. Meski kapasitas tidak terlalu besar, namun cukup untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Lazimnya, genset Yamaha Max ini mampu bertahan hingga 6 jam jika tangki diisi full sekitar 5 liter. Nah guys, itu tadi daftar 10 genset mini terbaik paling awet yang kami rekomendasikan untuk kalian yang sedang bingung menentukan pilihan. Data dan harga hanya referensi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi pastikan untuk selalu update. Link pembeliannya ada di bawah. Oke guys, segitu dulu video hari ini. Subscribe dan share ke teman kalian biar nggak bingung lagi kalau mau beli suatu produk. See you di produk-produk berikutnya. Dadah!